mun belayang, mun belayang gamaka ka ele tembere boya lante, boya lante gamaka ka le desa bengkel mun sembahyang. Mun sembahyang gamaka ka ande demele lemak mati, lemak mati gamaka ka tau tenyesel. Hadirin rahimakumullah, berikutnya tausiah ketiga. Kemohon kesediaan Yang Mulia Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Hambalang, Jawa Barat. Waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيدي سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد para habaib, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, wakil bupati, dan juga orang-orang tua, para masyayikh yang ada, yang insya Allah dengan keberadaan beliau menambah keberkahan kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diperhatikan oleh Allah. Dan tidak ada yang hadir di tempat ini wajah-wajah mereka dikenal di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran yang luar biasa banyaknya yang dikatakan oleh Habib Segaf ini, kalau ngumpulin seperti ini susah. Jadi bersyukur kepada Allah, saya pun bergembira berjumpa dengan orang-orang yang mulia, dan orang-orang di sini pun, masyarakat di sini pun, maka banyak bersyukurlah kepada Allah. Karena kedatangan mereka-mereka ini yang duduk di bawah-bawah pun, ini banyak pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Cuma tawaduknya mereka seperti itu. Kalau bicara maaf, kalau bicara materi, ini susah ngitungnya. Tapi kami dididik oleh guru kami, Al-Arif Billah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di dalam gerakan-gerakan dakwah, tidak tujuan kami untuk mencari harta dunia. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, guru kami, murabbi kami, mendidik kami, bahkan beliau mencontohkan kami. Ketika kami di sana, kami enggak bayaran. Bahkan dari kantong beliau, dari kantong Habib Zain sendiri, dengan kehidupan beliau yang apa adanya, beliau keluarkan buat santri-santrinya.
Inilah pendidikan yang kami dapat dari guru-guru kami. Bahkan beliau, saya pernah dengar ini Habib Zain, guru kami. Ada satu orang kaya besar di Madinah datang bawa mobil yang keluaran mahal, yang terbaru, dengan surat-suratnya dan kunci mobilnya dikasih. Tapi Habib Zain bilang, saya sudah punya mobil. Mobil beliau waktu itu apa, putih yang, saya sudah punya mobil biasa. Sudah enggak usah, saya enggak perlu ini. Ini cerita apa? Ini menunjukkan bagaimana seorang ulama yang istimewa, seorang ulama yang menjadi pewaris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan mereka bukan duniawi, bahkan berapa banyak mereka keluarkan harta-harta mereka, mereka keluarkan waktu-waktu mereka, tenaga mereka untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan apa yang dicari oleh mereka? Apa yang dicari oleh mereka kalau mereka bukan tujuannya dunia? Ketahuilah, ada sesuatu yang lebih mahal daripada itu semua. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh orang-orang Quraisy mau dijadikan, mereka kumpulkan harta-hartanya dipersembahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi orang yang terkaya. Beliau menolak. Bahkan Allah telah menawarkannya sebelumnya. Apa ulama-ulama yang mereka cari kalau mereka bukan mencari di dalam dakwahnya kehidupan dunia? Ada satu hal yang paling mahal, yaitu senyum dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melupakan keletihan, yang melupakan kecapean, yang melupakan pengorbanan-pengorbanan semua. Bahkan mereka berani berkorban untuk mendapatkan senyuman dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita di zaman kita juga. Orang ini dakwah, letih dakwahnya, mengeluarkan harta, belum lagi omongan-omongan orang dan lain-lainnya, fitnah, letih. Tapi ketika dia merasakan keletihan, Allah muliakan, dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya ngabarkan bahwasanya beliau ridha, beliau senang dengannya, sudah cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan itu, bangun tidur seger, sudah lupa keletihan-keletihan, lupa caci maki daripada orang lain. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, ini kita di sini nih. Kita di sini nih. Ya, tujuan kita datang pun kenapa? Agar kita semua yang ada di sini, wajah-wajah kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar di antara kita masing-masing, bahkan keluarga-keluarga kita, bisa mempunyai hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mempunyai ikatan yang kuat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kita dikenal di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah kita ini semuanya, dan tersimpan dalam hati kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing kita berpikir setiap hari, pikirkan apa yang saya akan kerjakan untuk menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ini jadikan PR. Oh, saya mau sedekah setiap hari. Kenapa tujuannya? Girangin baginda Rasul. Oh, saya mau nolong kawan-kawan. Kenapa? Menggembirakan baginda Rasul.
Oh, saya mau membantu kawan, mau membantu ini dan lain-lain. Niatkan hari-hari kita juga termasuk selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggembirakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan perhatian dari Allah, perhatian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita yang duduk di sini kecuali dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Wajah-wajah kita senantiasa menjadi wajah-wajah yang beruntung berjumpa dengan duriahnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama. Demikian hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.